banget guys, kembali lagi di Manusia Topeng. Dan aku udah 3 tahun gak upload video, dan kalian pasti bosan menunggu, kalian pasti kangen sama aku ya kan, ya kan? Iya. Oke. Jadi sesuai request terbanyak ya, ini ghost face, jadi muka hantu artinya. Jadi ghost face ini termasuk topeng yang susah aku buat, karena waktu itu udah aku buat tapi videonya kehapus, cancok. Jadi aku ulang lagi buat gitu loh. Pokoknya mengenaskan gitu. Mengenaskan. Oke. Sebelum kalian buat topeng ini, video ini tuh enggak disiapkan dengan cara membuat bubur kertas, cara nyiapin semuanya gitu ya. Jadi videonya tuh terpisah gitu. Kalian bisa cek aja di deskripsi atau cek di YouTube aku langsung. Kalau kalian enggak tahu deskripsi, minta tutorial aja di YouTube juga. Oke. Oke. Jadi untuk kedepannya itu aku mau kasih tahu, jika kalian mau mencoba buat topeng ini, jangan stres, itu aja sih pesan aku mungkin ya, karena susah banget cuk, susah coy, susah, very hard, difficult. Oke. Oke, kita masuk di tahap pertama. Untuk pembuatan ghost face, kalian perlu papan untuk sebagai alas cetakannya. Oke. Jadi ini karena aku nggak punya cetakan yang lonjong, ghost face bentuknya lonjong ya. Jadi aku akal-akalin aja. Kalian bisa ikuti cara aku atau buat cetakan yang lonjong. Ya karena aku staring at you, so I'm crazy. Watch you bend that back for me. We won't stop, got your feet both locked. You get to fly with me. I can take you down for a ride. I take you around my life. Jaywalking, crosswalking, lip locking, but you, I know it. Jika topeng kalian udah kering, nah baru kalian dempul. Nah, ini yang aku gunakan adalah dempul tembok. Jadi kalian bisa gunakan dempul lain seperti dempul kayu mungkin kalau ada. Ya. Sini aku gunakan dempul tembok. Jadi untuk cara membuat ini, mengolahnya itu sudah di bagian di video cara membuat bahan-bahannya. Jadi kalian tonton aja di sana ya. Kalau kalian belum tahu caranya membuat. Jadi fungsinya itu untuk membuat topeng kalian tuh halus gitu, nggak burik ya. Jadi topengnya itu tahan air jadinya. Kita nanti juga ya, pokoknya dempul ini yang bisa membuat topeng ini jadi makin bagus gitu. Kalau nggak ada dempulnya ya topengnya burik gitu, jelek. Nah, jika kalian sudah mendempul dan udah kering dempulannya, barulah kita ngamplas ya. Ini aku gunakan amplas tembok. Jadi buat kalian juga amplasnya itu juga jangan amplas yang kaleng-kaleng ya. Kalau bisa belilah ini amplas kayak aku ini, amplasnya harganya 10 ribuan 1 meter. Ini tahan lama banget ya, daripada kalian beli yang kertas mahal dan cepat habis rusak ya. Aku sarankan jangan seperti ini, yang meteran aja kalian beli.
Oke, untuk tahap yang mungkin agak terakhir adalah untuk mengecat. Maksudnya mengecat sesuai warna. Kalian mau cat warna merah, mau warna putih, ungu, biru, kuning, hijau, di langit yang biru, terserah kalian. Yang penting kalian sudah mewarnainya. Yang penting suka-suka kalian aja. Yang penting kalian bahagia gitu loh. Ya, ini dia tahap yang mungkin terakhir. Setelah kalian udah mengecat, topengnya kering, saatnya kita memberikan apa namanya kain di bagian belakangnya agar kita bisa memakainya. Jadi topeng ini nggak pakai tali ya. Ini menggunakan kain kayak kerudung gitu. Oke, kalian siapkan aja kain hitam atau terserah kalian. Jika kalian nggak punya kain hitam, kalian bisa gunakan kain warna-warni, terserah. Dan alat di sini aku gunakan adalah lem Korea atau lem G, dan bisa gunakan hacker juga untuk menempelkan kain ini di topeng ghost face tersebut. Oke, kita taruh bagian atasnya sedikit, nah tengah-tengah ya, jangan sampai miring. Nah kemudian kita taruh bagian pinggirnya semua dan rekatkan. Jadi kalian tenang aja, ini lem ini sangat kuat ya, jadi dia itu mampu merekatkan kain dengan topeng. Ya iyalah, orang saya merekatkan kain sama topeng kok. Oke lah teman-teman, mungkin video kali ini sampai di sini aja. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa share dan like. Jika tidak suka ya nggak usah. Kalian juga bisa subscribe untuk berlangganan secara gratis. Dan terima kasih udah menyaksikan video ini. Semoga kalian mencoba di rumah dan kalian berhasil. Aku mencoba peng. Thank you for watching and see you next time. Muah, love you. Yeah.